masih bersama Pak Sagit. Di sini, bentar Pak Sagit. Mau berjalan ke situ dulu. Ini pakai bahasa Jawa aja ya Pak Sagit. Kita bertanya barengan pertama. Barengan pertama. Ukurannya pinten Pak Sagit? Kurang ngerti aku ya. 60-an ada Pak Sagit? Enggak ada. 50-an. Standaran zaman dulu. Kalau ini yang besar. Terus yang ada. Nomor 2, barengan kedua. Barang kedua ini. Sama ini. Kembar ini. Kembar. Ya. Ukurannya berapa Pak Sagit? 50-an. Iya, Pak Sagit, tiga barengan ini produknya siapa dulu, Pak Sagit? Ini kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahmad Renaldi Official. Hari ini kita akan ke rumahnya Rektri Manunggal pimpinan Bapak Sagit. Yuk langsung saja kita masuk ke rumahnya Bapak Sagit. Assalamualaikum. Truknya ada di belakang teman-teman. Bapak Sagit sedang menyetel truk. Gelap. Nah itu reknya ada di sana. Dulu saya pernah ke sini nanggap reoknya Rektri Manunggal. Nah ini reoknya. Ini ada banyak. Ini ada reoknya adik Brandon juga ini. Ini terus reoknya ini. Itu ada yang kawok juga. Ini masih bersama Bapak Sagit. Pak Sagit, di sini saya mau bertanya tentang barongan atau kepala reok, iya. Sama perlengkapan yang ada di Rektri Manunggal. Ini masih bersama Pak Sagit. Di sini, bentar Pak Sagit. Iya. Mau berjalan ke situ dulu. Ini pakai bahasa Jawa aja ya Pak Sagit. Kita bertanya barongan pertama. Barongan pertama. Ukurannya pinten Pak Sagit? Kurang ngerti aku ya. 60-an ada Pak Sagit? Enggak ada. 50-an. Standaran zaman dulu. Kalau ini yang besar. Terus yang nomor 2, barengan kedua. Barengan kedua ini. Sama ini. Kembar ini. Kembar. Ya. Ukurannya berapa Pak Sagit? 50-an. Iya, Pak Sagit, tiga barengan ini produknya siapa dulu, Pak Sagit? Ini kita kok Kali PP. Kali PP. Mas Budiarso. Mas Budiarso. Terus yang ini? Yang Merto. Ini Mas Kunyil. Barangan berapa? Nomor berapa Pak Sagit? Ini sam. Kode iki wis sampe iki. Kembar juga. Iya, anyar. Maksudnya iki wis produk anyar lah anu. Sing lawas cuma iki ta. Terus ini ada barongan tuh. Oh iki wis ndak anu wis. Jarang dimainkan. Mm-mm. Barang dimainno. Ini dua barongan ini ukurannya berapa Pak Sagit? Sedak. Sedakan. Iya, 60-an. 60. Yang ini? Yang sama. Besar ini. Lebih besar yang ya. Itu. Dari semua barongan ini apa punya nama tersendiri, ya, Pak? Terus ini juga ada yang kecil. Cheers. Terus ada reknya adik Brandon ya, juga. Adik Brandon. Di sini ada rampaan juga. Mm-mm. Rampaan pertama
yang mana Pak Sigit? Kelompok pertama. Ada barangan kabel juga. Iya. Ini. Ini. Keduanya Pak Sigit? Nyusul semua. Nyusul semua. Terus bertanya rengkek Pak Sigit atau dadak merak yang dipunyai oleh Trimanunggal? Rengkek yang dari pertama Pak Sigit? Pertama udah habis, udah hancur istilahnya. Hancur. Terus yang kedua? Yang kedua ini gak dipakai. Ini sih ada di belakangnya. Iya, di belakang. Yang ketiga Pak Sigit. Terus podo ini kan. Nyusul semua ini. Nyusul semua. Lalu yang baru. Ini yang baru. Ini dulu meraknya mekar ya Pak Sigit ya? Iya. Terus kendang Pak Sigit. Aduh. Kendang yang pertama. Pertama. Yang merah itu ya. Yang sering dipakai ngarak itu ya Pak Sigit ya. Yang pertama ini dua. Aduh. Ada dua. Ada gandongan kawat. Gandongan tua. Ada tiga. Ya, ada tiga. Tidak dipakai. Ini yang pertama ini produknya siapa Pak Sakit? Ini dari yang Pak Keto. Pak Keto. Terus yang ini Pak Ugi. Pak Ugi. Pak Ugi Madurjo. Madurjo. Besar ini, yang ini dulu pernah saya naik ini, tidak pernah turun. Terus kreasinya yang ada di Trimanunggal ada apa aja Pak Sakip? Ya, barongsai, nok naga, gajah. Gajah dan lain-lain banyak. Itu gong pertama atau kedua Pak Sakip? Kedua. Kedua. Yang pertamanya ada di mana? Tidak ada, hilang. Hilang. Sudah hilang. Ini kerakapnya beda sendiri, merah. Iya. Itu merah asli itu teman-teman. Ya. Itu juga ada merah lagi itu. Merah. Oh ya Pak Sakip, ini kan ada dua bujang ganong. Ya. Yang paling pertama mana Pak Sakip? Yang pertama. Yang kedua. Terus itu kedua. Yang sering dipakai Dek Brandon yang mana Pak Sakip? Ini. Yang ini? Iya. Pernah tanggapan paling jauh Pak Sigit? Pernah. Di mana itu? Pasuruan. Pasuruan, Malang. Banyuwangi. Banyuwangi. Berdirinya Trimanunggal ini kapan Pak Sigit? Tahun berapa? 17 tahun. Ada 17 tahun berarti. Ini barangan kepruk. Ada badut juga ini dua. Ini tadi malam habis anda Pak Sakip ya? Iya. Habis ritual. Karena hari ini hari Jumat lagi atau Jumat manis.
Ya sudah Pak Sakib, terima kasih sudah melayani saya bertanya-tanya tentang barongan, rengkek dan lain sebagainya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Ahmad Renaldi Official. Salam budaya. Dadah.